أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Terjemahan Surat 76 Al-Insan Manusia 31 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas hipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, Muhammad, secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka, orang kafir itu, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.